Bandara Soekarno-Hatta menduduki bandara nomor 1 paling berkembang atau paling berbenah di dunia menurut situs resmi Skytrax. Masuk dalam 10 besar mengalahkan bandara di Qatar, Amerika, India, Tiongkok, Jepang, dan Prancis. Sedangkan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara mendapat penghargaan sebagai bandara bintang 4 kedua terbaik di Asia Tenggara. Baru-baru ini, 3 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura masuk dalam peringkat 10 besar dunia berdasarkan kepuasan penumpang menurut Airports Council International. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan menjadi peringkat pertama dari total 85 bandara dunia dengan kategori penumpang 5-15 juta orang per tahun. Kemudian Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali duduk peringkat kedua dan Bandara Juanda Surabaya di peringkat 10 pada kategori jumlah penumpang 15-25 juta orang per tahun. Dirut PT Angkasa Pura Danang S. Baskoro mengatakan kepuasan penumpang menunjukkan komitmen Angkasa Pura dalam memberikan standar layanan yang baik kepada para penumpang.